Hidupkan komputer, tekan F2 untuk masuk ke sistem BIOS. Nah, ini tampilan sistem BIOS-nya, lalu kita masuk ke boot. Boot dulu dari flashdisk. Sana saya menggunakan SanDisk. Kita ubah menjadi SanDisk. Itu yang pertama, terus yang di sini boot device priority-nya adalah removable drive. Oke, udah semua. Lalu kita tekan F10 untuk save. Tekan yes atau y. Kita tunggu beberapa detik.